예민해. 엄청 예민해. 환자가 의사를 위로해. Akhirnya membuat menimbulkan tim kami itu jadi kayak apa sih sebenarnya aktivitasnya orang Indonesia selama pemberlakuan PSBB yang berarti mereka harus melakukan aktivitas lebih banyak di rumah kan. Saya lagi 듣고 계신 거예요? 남편한테 여자가 있는 것 같은데 겁이 나요. 지난번에도 그러더니. Dan yang paling menarik itu sih buat saya. Ada jawaban responden yang menyatakan bahwa drama Korea ini menjadi semacam healing stress di tengah gempuran berita-berita tentang COVID-19. Beberapa informan menyatakan bahwa justru dengan adanya WFH ini membuat beban kerja mereka makin tinggi malah. Karena udah tidak jelas batasan waktu jam kerja itu gimana. Nah, dan rata-rata orang menonton drama Korea itu kan after office hour ya, atau malam. Tapi karena beberapa pekerjaan ini harus tetap dilakukan, karena harus diselesaikan, akhirnya durasi menonton drama Koreanya pun jadi sulit untuk dicari waktu luang itu.